wabarakatuh di channel Den Pulang. Jadi Den Pulang hari ini lagi libur mancing. Jadi Den Pulang hari ini lagi main di toko Putra Pancing depan Balai Desa di Palak. Nah ini kebetulan ini ada curahan short jigging ya teman-teman. Jadi kemarin di sosial media Den Pulang banyak yang tanya tentang curahan short jigging. Mulai dari harganya dulu, namanya dulu nih teman-teman. Ini adalah joran Pioner ya. Ini produknya dari Pioner short jigging. Nah untuk panjangnya ini 3 meter teman-teman. Panjang joran ini 3 meter. Nah saya contohkan dulu seperti ini. Kira-kira segini teman-teman, panjang jorannya segini. Ini joran short jigging ya. Ini sekelas pasukan karang. Jadi joran ini cocok buat mancing di spot-spot ekstrim ya teman-teman, seperti di tebing-tebing karang ataupun di pemecah ombak. Nah joran ini juga bisa untuk dasaran juga bisa sebenarnya teman-teman. Nah untuk joran ini masuknya MK ya teman-teman, jadi medium heavy. Untuk LB-nya nanti saya cek dulu. LB-nya ada di mana? Jadi tipe corannya ini teman-teman, bisa mungkin terlihat di kamera. Ini 15 LB sampai 30 LB. Jadi untuk kekuatan kira-kira 7 kilo sampai 13 kilo ya teman-teman. Nih. Nah untuk berat telur yang direkomendasikan ini dari 60 sampai 120 gram. Jadi kalau teman-teman punya Minnow atau jig yang beratnya mulai 60 sampai 120, ini aman ya. Jadi enggak rusak ininya. Ini untuk joran ini sekarang katanya sudah nggak produksi lagi. Ini Pioner short jigging panjang 3 meter. Untuk saat ini infonya sudah nggak produksi lagi. Jadi ini udah barang langka. Mungkin teman-teman pengen beli joran ini untuk koleksi juga bisa, maupun untuk pemakaian ya. Untuk harga di toko Putra Pancing depan Balai Desa di Palak ini di bandrol dengan harga Rp590. Jadi mungkin buat teman-teman yang minat untuk memiliki joran ini bisa ditanyakan langsung di toko Putra Pancing depan Balai Desa di Palak, Cilacap, ataupun hubungi Facebooknya ya teman-teman, Putra Pancing. Nah ini, kebetulan di sini tersedia cuma satu, caranya cuma satu ya teman-teman, pilihannya cuma satu. Untuk warnanya seperti ini, jadi di sini ada warna emas dan ini hitam. Untuk beratnya kita bisa timbang dulu ya teman-teman sini. Nah di sini kita ada timbangan. Jadi ini perkiraan aja teman-teman untuk beratnya. Nah ini dia. Untuk berat dari joran ini sekitar 3 on 70 ya, hampir 4 ons. Buat teman-teman yang suka mancing di bebatuan, tebing-tebing karang ataupun pemecah ombak, ini cocok banget, rekomendasi dengan harga 590. Ini udah termasuk bagus ya di kelasnya ya teman-teman. Jadi kekuatan joran ini bukan hanya sekedar omong doang ya, bisa dibuktikan ataupun bisa dibandingkan dengan joran lain yang serupa ini dengan harga yang sekian rupa murahnya. Menurut saya ini udah rekomen banget lah. Ini jadi medium heavy ya teman-teman, jadi nggak terlalu lentur juga nggak terlalu kaku banget. Cocok banget buat casting di bebatuan, tebing-tebing ataupun pemecah ombak. Walaupun mau dibuat pakai dasaran juga bisa. Oke teman-teman, mungkin informasi dari Den Pulang sekian. Terima kasih, sampai jumpa di lain video Den Pulang berikutnya.